Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahu Jabbar, Allahu Jabbarullah, Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabbarullah, Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jabbarullah, Jadir. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabbar. Allah Akbar. Sampona. Wes tobat. Mboten usah nuruti hawa nafsu panjenengan itu. Ora iso. Aku timbang kalah rombleh mati. Bayi wingi sorar ngalahne aku ora trimo. Aja nuruti hawa nafsu, Mbak. Aja nuruti hawa nafsu. Iya iya, sampean sing sakti, sampean sing hebat. Ana lho. Nggih. Wes dilanjut-lanjut no. Sudah. Tobat, enggak usah nyakitin orang. Kasihan orang-orang yang sampean sakiti. Urusanku kuwi. Ora sampean melok. Urusanmu dhewe dadi guyon karo pikiran. Ya saya bisa bikin seneng orang kan malah bersyukur, alhamdulillah. Setidaknya bukan saya yang mencaci, bukan saya yang membuli. Alhamdulillah. Wes, gak usah nuruti hawa nafsu lagi. Wes. Orang nek wis. Aku masih ngomong. Aku tiba karang sebelah mati. Ya saya kan udah senang. Kan tadi saya bilang ada yang bully saya, ada yang ngomongin saya, kan saya sudah senang. Terus mau apa lagi? Besok bakal sih balik nih lara lapat ini. Lu sampe undang saya datang ya sudah ta. Ngetok nek ilmu sing lu gede nek. Ya tok. Ya silakan. Saya ndak punya ilmu apa-apa. Jangan ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabarullah, Jadirullah. Bardanas, Bartatas, Bardianas, Nurul Sulaiman. Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kali ini saya detik ini juga merasakan khawatir mengenai tentang beliau Gus Samsudin selaku pimpinan Padepokan Nur Sajati, yaitu Abah Yai Gus Samsudin. Di beliau diundang oleh salah satu perkumpulan ataupun apa ya, seseorang
di salah satu tempat, dan ternyata di sana beliau dijebak atau bahkan disekap ya. Ini saya sangat khawatir sekali. Di malam ini saya harus bisa menemukan ataupun mencari keadaan beliau Gus Samsudin, entah itu pun dimanapun berada, saya harus bisa menemukan beliau. Tadi malam itu diundang Pak Gus Samsudin, ini sebenarnya agendanya banyak sekali, tetapi karena memang sudah kata-katanya kasar dan mengundang terus menerus, akhirnya beliau mengikuti apa dari dukun itu, mendatangi dukun tersebut, menerima tantangan lah. Dan ternyata di sana setelah banyak perdebatan, saling dukun ini tak terima dengan beliau Gus Samsudin, akhirnya saling serang menyerang. Dan di situ beliau dihajar dari belakang, lalu terjadi suatu hal yang tidak terduga. Gus Samsudin disekap dari belakang di ya Allah, astagfirullah. Maka itu di malam ini saya Kang Fikri ngotot harus bisa menemukan beliau dan meminta doa-doa para saudara-saudaraku, para sahabat-sahabat di luar sana, para subscriber, untuk meminta doa semoga beliau di sana selalu dikuatkan dan saya juga selalu bisa dipermudah jalannya untuk menemukan segera beliau Gus Samsudin. Tetapi saya rasa saya sendiri di sana kurang cukup untuk melawan semuanya. Maka dari itu saya harus memakai sarana yang beliau dulu sering memberitahu kepada saya, bahwasanya beliau mempunyai sarana ataupun pusaka yang mampu ketika Gus Samsudin mengalami suatu kejadian mampu membantu. Itu hanya perasaan sarana. Jadi saya akan mencari sarana tersebut. Sebelumnya saya meminta kepada saudara-saudaraku, para sahabat-sahabat di luar sana, para subscriber, untuk mendoakan beliau, untuk mendoakan keselamatan beliau, karena keadaan beliau di sana saya tidak tahu sekarang ini beliau sedang apa, bagaimana. Karena terakhir yang saya lihat itu beliau disekap dan dibawa, dikotong oleh beberapa orang, dan ini membuat hati saya ini sakit dan ingin mencari keberadaan beliau. Kenapa saya melakukan rekaman ini? Karena untuk mengajak saudara-saudaraku untuk mendoakan beliau Gus Samsudin. Sebelumnya, sekarang ini lebih tepatnya kita mencari pusaka ini berada di tempat rahasianya beliau Gus Samsudin, ataupun ketika pengobatan beliau juga sering berada di sekitar situ. Dan saya memohon doa pada jenengan semuanya untuk bisa menemukan pusaka tersebut. Saya tempat pusaka tersebut tidak terlalu mengerti di mana, maka dari itu saya ingin memakai asma-asma untuk mencari dan bisa menuntun saya menemukan pusaka tersebut. Doa-doa yang bisa menuntun saya. Asma Syekhul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekhasa Gulani Ya Kutubar Bani Ya Khasa Sumadun Ya Mkhidab Muhammadin Sayyidina Syekhul Qadir Jarina Ahisna Ahisna Wa Amidani Fi Qadir Hajat Wa Ya Qadir Hajat Allah Ya Rabbilillah Hamba Tuntunan untuk mencari sarana untuk bisa membantu beliau Gus Samsudin. Allah Tolong Allah. Ya Syekhasa Gulani Ya Kutubar Bani Ya Khasa Sumadun Ya Mkhidab Muhammadin Sayyidina Syekhul Qadir Jarina Ahisna Ahisna Wa Amidani Fi Qadir Hajat Astaghfirullah.